Hello, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Pahari Channel. Hari ni resipi kita adalah biskut coklat chip ala-ala Starbucks Tapi busy saya lah Saya lebihkan kacang gajus. Saya buat seketul-seketul kacang gajus kat dalam tu. Dan coklat chip Memang sedap lah. Sanggup Okey, kita ambil satu nak tengok kat dalam ni. Nampak? Penuh dengan kacang gajus dan kismis. Memang sedap. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya ialah tepung tepung gandum, kacang gajus yang dah beri ready made yang dah dipanggang butter yang dicairkan, coklat chip, gula, jus lemon, baking powder dan juga vanila. Itu saja. Oh, lagi satu susu serbuk lupa tadi. Susu serbuk 30 gram Okey, cara dia, ayak tepung dengan baking powder, ayak bersama Okey, dah ayak. Okey, kemudian kita pikirkan sebentar. Kemudian kita nak pukul gula, butter, lemon dan juga vanila. Gaul sebentar hingga sebati. Okey, bila dah sebati begini masukkan tepung kita tadi tu. Uli dengan tangan saja Masukkan susu tepung, susu serbuk. Kacau sekejap, kemudian uli dengan tangan Okey, kita dapat adunan begini. Kemudian bolehlah kita masukkan coklat chip Masukkan coklat chip, gaul dan juga kacang gajus Saya suka letak satu biji sebiji macam ni. Okey, nampak sedap Gaul dengan tangan. Okey, kita akan dapat adunan seperti ini Dia boleh di kepal-kepal dengan tangan macam ni je Macam tu Letak kat Kita punya loyang Okey, buat hingga selesai Okey, sekarang biskut kita dah siap dibentuk Ready untuk masuk oven Suhu oven adalah 160 Lebih kurang 15 ke 25 minit Atau terpulang pada oven sendiri Okey, sebelum bakar Sapu sikit dengan kuning telur di atas Sikit je gitu. Okey, sekarang biskut coklat chip kita dah masak Bolehlah kita keluarkan daripada loyang Okey, susunlah kat dalam ni. Macam belakang dia. Saya suka biskut ni sebab dia punya kacang tu sebesar. So bila makan memang puas hatilah. Kalau kita buat sendiri kan. Dia punya kacang gajus ni. Bila makan agak-agak sedap. Okey, susun dengan cantik. Susun boleh-boleh. Juga susun di sini, di tempat kuih. Sebab kita boleh merayakan hari Christmas Begitu.
Okey, so biskut kita dah siap dihidang ni. Untuk hari raya ataupun Christmas Day celebrate ni. Sedap, saya dah rasa dah. Dia punya kacang gajus tu seketul-seketul ya. Memang sedap, puas hati makan. So, terima kasih kerana menonton ya. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.